Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MX dari MX Sobi. So atas permintaan rakan kita, macam mana dia tanya saya, macam mana bang, abang modi NQD punya boat ni. Okay, so saya cakap simple saja, sangat simple apa yang saya buat ni. So saya ada 3 biji boat ni. Kenapa saya suka beli NQD punya brand? Pasal dia keras. Ya, dia keras. Lepas tu nak masuk fiber boleh, tak ada masalah, senang. Siapa yang pandai fiber boleh masuk fiber belah dalam dia lah, ha, untuk keraskan lagi hull bawah tu, ataupun nak keraskan lagi keadaan plastik ni. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Jadi untuk malam ni saya tunjuk boat yang ni. Boat yang saya ada 3 boat. So ini boat yang kedua saya modi. Boat yang pertama saya tak modi apa-apa tu, saya bagi kat anak saya main lah. So boat kedua ni, ni bini saya main. Boat yang ketiga tu, yang tu saya punya setup brushless. Yang ni bini saya ni, saya tunjuk yang standard macam mana yang saya modi. Baik. Okey, tukar cover dulu. Okey, cover bawah ni letaklah polystyrene supaya bila kalau dia terjatuh dan sebagainya tu, tak adalah dia dia apa tenggelam. Okey. Boat ni senang nak buka. Pasal ada skru dia buka di atas ni. So macam mana nak seal balik tepi ni nanti, gunalah imaginasi sendiri. Okey, macam mana yang saya buat, ambil rubber spray. Kan kita ada rubber spray kan, spray lah belah dalam. So dia dah seal lah. Jangan spray belah luar, spray belah dalam. Spray belah dalam tu, nanti dia akan ada rubber lah belah dalam tu, dah akan tu seal supaya tak ada apa-apa kebocoran air lah. Okay, so saya dah buka skru siap-siap. Saya tengok, saya tunjuk belah dalam. Okay, kat sini ada Swiss. Swiss ni pakai balik lah, boleh. Potong wire dekat receiver, dekat EAC tu, gunalah Swiss ni, boleh. Pasal Swiss ni dia waterproof juga. Baik, saya dekatkan sikit kamera ya, supaya anda nak boleh lihat. Okey, jadi ada 2 teknik ya. Seperti mana yang saya cakap tadi, untuk anak saya tak ubah apa-apa. So untuk wife saya ni memang saya ubah. Di mana apa yang saya ubah, pertama sekali saya buka control board, positif negatif ni saya satukan ya, untuk cucuk di EAC. So EAC saya tanggal. Pasal apa? EAC saya bubuh dekat crawler, pasal dia waterproof. So boleh pakai kat sini, boleh, boleh pakai kat crawler, boleh, tak ada masalah. Jadi cucuk je kat EAC, cucuk kat receiver dan sebagainya, boleh jalan. Jadi nak bubuh lampu pun tak ada masalah. Jadi apa yang saya modi dekat sini untuk bini saya ni, saya kekalkan lagi 2 shaft. Cuma saya guna coupling. Saya cabut yang asal, saya guna coupling supaya dia lebih kurang vibrate dia lah, gegaran dia kurang. Saya pakai coupling ni lebih tahan lah, tak adalah dia haus. Jadi tempat bateri ni saya kekalkan. Saya tak buka apa-apa pun, saya tak modi banyak-banyak pun. Skru dia ke potong ke tak ada. Cuma kat sini lubang yang bawah ni, dia ada lubang, tak salah saya ada lubang rudder. Bawah tu dia ada lubang rudder. So rudder tu saya cabut dan saya tampal guna hot glue. So saya tambah sikit lagi hot glue kat sini supaya elakkan linkage, dan hot glue di semua skru-skru ni lah belah dalam ni. So untuk elakkan daripada kebocoran dan sebagainya. Jadi saya buat bracket servo. Bracket servo ni saya guna mana-mana besi saya tepuk lah. Apa tu, belah luar ni saya buat thread sikit. Okay, so kita boleh ikat lah. Ni hollow ni, hollow. Okay, so ni servo dia. Saya guna servo yang 900 gram punya servo lah. So rudder memang saya ada rudder extra, rudder alloy. Okey, dia akan jadi macam tu. Saya suka main boat ni. Itu sebab boat saya lebih banyak daripada kereta. Jadi
Apa lagi yang saya mau dia adalah, okey, ni battery case. Ni tempat saya letak battery, saya guna bracket lampu je. Ni bracket lampu, you senang dapat ni. Yang saiz tak salah saiz ni, berapa inci ni? 2 inci kot. Boleh dapat bateri ni. You masuk je, dia memang ngam-ngam. Ngam-ngam masuk. Dia lekat terus. Jadi, apa lagi yang saya modi ni, servo. Ni servo dah rosak . So, saya tunjuk saja pasal apa, bot ni memang saya simpan dalam kotak. Tapi disebab kata permintaan, saya tunjuk juga. Jadi, yang ni untuk wife saya, memang saya kekalkan dia lah. Pakai brush motor lah. Terpulang lah kalau anda rasa anda nak tukar pada brushless, boleh tukar kepada dua brushless. Brushless, dua biji. Semua shaft ni kena tukar. Pakailah shaft FT11 ataupun FT12 boleh. Masukkan shaft sini . So, motor ni saiz dia, kalau nak still nak guna motor bracket yang sedia ada, adalah motor ni bersaiz 28x50. 28 dia punya diameter dia, panjang dia 50. Jadi belilah brushless 28x50. Boleh. Jadi shaft yang dekat sini adalah 3.17 shaft. 3.17. Sini kalau motor saiz ni selalunya shaft dia akan 2, tak salah saya, 2 lebih. So belilah yang coupling yang saiz dia ngam. Jadi lainnya saya tak sentuh. Pasal apa, modification dia sangat mudah, simple. Cuma untuk saya punya boat, saya ada 3 biji ni. So satu untuk anak saya, wife saya, dan saya punya boat. Saya punya boat, saya guna FT 11 punya shaft tengah-tengah. Dan motor brushless saya 110 punya, saya letak dekat sini. 110 boleh, 18 punya motor boleh. Tak kasi. Tapi yang muat antara ruang dua ni adalah motor 110 bersaiz 35x60. Sorry, 35x50. 35 besar dia, 50 panjang dia. Jadi letak dia di sini. So kat bawah ni saya akan bubuh double side tape lah, untuk kurangkan gegaran dan sebagainya. Jadi double side tape tu belah belakang ni lebih tinggi daripada belah depan, supaya dia punya dia punya shaft tu cendung sikit, kerana shaft ni pun akan cendung nanti. So saya akan tebuk dua lubang kat sini untuk ikat shaft tu supaya dia tidak vibrate. So sini kita seal nanti dengan hot glue dan sebagainya. Kalau tak ada hot glue, pakailah apa-apa yang patut. Jadi letak kat sini. So macam mana nak ikat motor ni, saya guna bracket ni, alloy ni. Kan dua skru ni memang ngam-ngam. Dua skru ni masuk sini, ikat. Satu lagi masuk sini, ikat. So dia dah ikat dah kepala dan montut motor 110 tu yang saya buat kabut saya itulah. Lain coupling juga. So cuma satu shaft. Ini dua shaft. Saya punya satu shaft. Anda pun boleh buat benda yang sama. Tak ada masalah. Jadi yang lain-lain saya rasa untuk modi bot ni sangat mudah. Nombor dua, sekiranya nak memperkuatkan bot ini, anda boleh bubuh fiberglass lah. Siapa yang pandai fiberglass, bubuh lah fiberglass. Kuatkan atas ni, kuatlah cover dia dan sebagainya. Buat fiberglass, di bot ni akan jadi crash. So dia dah seakan-akan macam hobby gripnya haul. Pandai-pandailah. So boat ni susah nak terbalik. Pasal apa, dia ada wing. Kona lah, macam mana kona pun dia susah nak terbalik. Dia ada wing. Dia ada wing. So dia akan terbalik. Ikut pengalaman saya, yang ni apabila anak saya langgar je. Maksudnya boat lain langgar boat kita, barulah dia terbalik. Kalau tidak, susah. Untuk hobby grade pun ada boat ni yang design ini ada. Tu sebab dia ikut NQD ni, ikut design. Cuma lebih mahal lah. So yang ni baru 200.5. Affordable lah. Maksudnya bolehlah anda modi yang ni sebikit beberapa kan. So rudder ni pun ada yang murah dan sebagainya. So kalau you habis-habis modi ni lah, kalau ikut standard ni lah, habis-habis modi pun kalau nak tokok lagi mungkin 150-200, macam tu je. So dapatlah satu boat yang seakan semi hobi ataupun hobi grade. Okey, saya itu saja. Masih